Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Bantul pada Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Akibatnya terjadi angin puting beliung di Padukuhan Wonokatur, Kalurahan Kapanewon, Banguntapan. Salah satu dampaknya ialah sebuah tiang listrik di Jalan Tegal Kopen, Wonokatur, Banguntapan, Bantul roboh ke badan jalan yang menyebabkan aliran listrik di sekitarnya padam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Camat Banguntapan Inyoman Gunarsa mengungkapkan, angin puting beliung terjadi sekira pukul 14.03 waktu Indonesia Barat. Saat ini akses menuju Jalan Tegal Kopen dari arah timur ataupun barat ditutup karena sedang dilakukan perbaikan tiang listrik. Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat terjadi angin puting beliung dari arah selatan. Saat ini sedang dalam proses perbaikan tiang listrik oleh PLN, jelasnya.